Berkah sedekah kepada anak yatim. Yang pertama, sedekah yatim untuk pahala yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, sedekah yatim untuk harta yang berkah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Saba ayat 39. Dan yang terakhir, sedekah yatim untuk menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Yuk sahabat, kita perbanyak sedekah kita hari ini. Ini untuk meninggal anak cucu kita. Oh, ini kemarin bubuhan tanda tangan waktu itu Pak Haji Supian jadi kata DPR. Alhamdulillah kami menikmati irigasi yang ada. Nah, itu kan kenangan-kenangan. Menyangkut insyaallah di bulan Januari, Februari, Maret, April, bertepatan April dengan Mei itu adalah habis safari Ramadan. Itu bersama eksekutif legislatif saya sudah menetapkan untuk Amutai, itu tempatnya pembagian bantuan kepada masjid dan agama dan sekolahan itu adalah di Masjid Danau Pandan. Alhamdulillah. Nah, kami saat ini ada berada di desa Salambung, Yesus yang ke-6. Di desa Salambung. Nah. Untuk realisasi Jokowi 01.